Ayu Ting Ting bersyukur ayahnya dinyatakan sembuh usai jalani operasi hingga dirawat di rumah sakit. Pedangdut Ayu Ting Ting bersyukur saat Abdul Rojak alias Ojak sudah kembali bekerja dan bisa beraktivitas normal. Sebelumnya, ayah Ayu Ting Ting itu dikabarkan sakit hingga menjalani perawatan serius. Ayah Ayu Ting Ting baru saja melepaskan jahitan setelah menjalani operasi besar di rumah sakit. Ayah Ojak diketahui sakit hernia setelah diduga sering mengangkat barang besar dan berukuran berat. Ayah Ayu Ting Ting tidak pernah bisa diam di rumah dan selalu menyibukkan diri. Ayu Ting Ting bersyukur saat tahu ayahnya kembali sehat. Saat itu, Ayu Ting Ting menggelar acara 4 bulanan kehamilan Asyifa Nuraini adiknya. Acara 7 bulan kehamilan adik Ayu Ting Ting itu digelar di rumah orang tuanya di kawasan Sukamaja, Kota Depok. Ayu Ting Ting senang mendengar kabar kehamilan adiknya. Pelantun alamat palsu ini hanya mengundang keluarga dekatnya saja. Sejauh ini, Ayu Ting Ting sudah mengetahui jenis kelamin bayi dalam kandungan adiknya itu. Ayu Ting Ting berharap adik dan calon keponakannya itu sehat sampai waktunya persalinan. Saat Ayu Ting Ting hanya berharap pada kesehatan calon keponakannya itu, Bilqis Kumaria berharap adik sepupunya itu adalah laki-laki. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.